طيب أيها الإخوان والأخوات، هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Ustaz, ya. Antara ta'alam, na'ta'alamu dengan nadrus. Apa beza Ustaz? Mana yang sesuai kita gunakan? Ya, dua-duanya sebetulnya boleh. Baik. Ini boleh kita gunakan nadrusu fil jamiati atau nata'allamu fil jamiati. Nah, hanya saja mungkin pertanyaan Bu Lela perlu kita sampaikan, kita bahas ya. Apa bedanya ta'allama ya ta'allamu dengan nadrusu? Dengan darosa ya drusu. Yang dua-duanya sering dimaknai sama. Belajar. Nah, ta'allama ya ta'allamu. Ini ta'alama fil madi ya, ya ta'alama fil mudhari, itu diterjemahkan dengan belajar. Darosa ya drusu juga diterjemahkan dengan belajar. Tetapi kalau dalam pengamatan analisa linguistik yang saya pahami, ta'alama ini kan berasal dari kata alima, betul tidak? Ya. Alima, alima apa artinya? Betul. Mengetahui. Mengetahui. Nah, ta'alama adalah upaya untuk mengetahui. Upaya keras untuk mengetahui itu disebut dengan ta'alama. Nah, dalam bahasa kita, upaya untuk mengetahui itu disebut dengan belajar. Nah, dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris ya, yang saya tahu ini adalah learn. Learn. Nah, sedangkan darosa, itu kita terjemahkan dengan belajar juga. Tetapi, selain mana belajar juga dimaknai sebagai mempelajari. Kalau dalam bahasa Melayu, Singapura dan Malaysia, mempelajari dan belajar sama tidak? Sama. Sama ya? Belajar, belajar, sama. Belajar dan mempelajari apakah sama? Belajar, mempelajari. Mempelajari mungkin maknanya lagi dalam sikit lah. Lebih nah, begitu, begitu. Lebih usaha. Nah, belajar dan mempelajari, kalau dalam bahasa Indonesia yang saya pahami di sini, di Indonesia, itu belajar dan mempelajari meskipun akar katanya sama, tapi ada perbedaan kedalaman. Kalau mempelajari lebih dalam. Mempelajari lebih dalam. Mana nadrusu itu lebih dalam. Nah, darosa itu belajar yang dalam konteks mempelajari. Yang dalam bahasa Inggris, setahu saya nih, setahu saya, mohon maaf kalau salah, itu diterjemahkan dengan studi, study. 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 Ta'alama itu learn, darosa itu study. Makanya ada ungkapan gini, ada frasa dalam ilmu tentang keislaman ya. Dirosatun islamiyatun. Dirosatun islamiyatun. Ini terjemahannya adalah Islamic studies, ya, Islamic study. Islamic study. Bukan Islamic learning. Gitu.
Sedangkan ta'allama ya ta'allamu itu learn, learning. Adapun darosa itu study. Nah, dirosa itu bahasa apa dirosa itu adalah bentuk atau sigot isim masdar dari darosa yang maknanya ada study. Dirosa Islamiyah artinya adalah kalau bahasa Inggris apa Islamic study atau Islamic studies kalau banyak dirosatun Islamiyatun. Dirosatun jama ya. Dirosatun Islamiyatun artinya Islamic studies. Pembelajaran lah, pembelajaran Islam. Nah, jadi ada upaya pendalaman, ada upaya pengkajian, ada upaya yang sangat serius untuk mengkaji mendalami lebih jauh. Itu dirosah. Darosah yadrusu. Dan itulah pula dalam pada waktu kita pada bulan Ramadan, itu kan ada ungkapan tadarus ya. Ya. Darasa daripada darasa. Tadarus Padahal Al-Quran. dari kata apa? Dari kata darosa. Darasa. Darosa saja maknanya sudah mempelajari. Nah, kalau tadarus ini sudah mazid. Ditambah tak sebelum fa'il dan syiddah pada infil. Maka ini maknanya tadarus itu lebih dalam lagi. Bukan hanya tilawah membaca, tapi pendalaman. Dengan keseriusan yang lebih dalam. Lebih ditekankan. Nah, sedangkan kalau alima ya'lamu, ta'allama ya ta'allamu, itu mengetahui, ta'allama upaya untuk mengetahui. Mungkin tidak begitu mendalam. Beda dengan darasa yadrusu. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, baik, Ibu Lela ya. syukran, Ustaz. Ya baik. Allah itu maha alim atau maha daris? Ada tidak Allah Maha Jalil? Alim. Ada. Maha Ada alim. tak? Allah maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui atau Allah Maha 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 Darosa? Maha mengetahui. Mengetahui. Nah, Alim. Kalau kalau ta'allama dan juga darosa itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempelajari dan mendalami. Ada upaya. Kenapa berupaya untuk mengetahui dan mendalami? Karena sebelumnya tidak tahu. Karena tidak tahu, maka berusaha untuk tahu. Berupaya untuk bisa mengetahui atau mempelajari. Maka ada kata ta'allama dan darosa. Nah, ta'allama dan darosa itu tidak mungkin untuk Tuhan. Allah maha mengetahui dan tidak diawali oleh ketidaktahuan. Allah sudah tahu dari azalnya. Dari zaman azalinya sudah tahu dari awal yang tidak ada waktu sebelumnya. Jadi Allah tidak pernah belajar. Kata belajar tidak digunakan untuk Allah. Allah itu Maha Alim. Maha mengetahui, tidak mempelajari. Karena Allah itu tahu tanpa belajar. Yang tahu setelah belajar adalah manusia, makhluk. Makanya Allah tidak ada kata ta'alama untuk Allah ataupun darosa untuk Allah tidak ada. Allah adalah alima. Alimallahu annahu la ilaha illallah. Gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini sedikit bahasan makna kajian linguistik terhadap kata-kata dalam bahasa Arab berkaitan dengan kata alima ya'lamu, ta'alama ya ta'alamu dan darosa ya drusu. Jadi yang bezanya adalah tingkatan usaha kita lah Ustaz, antara dua. Ya, darosa dan ta'alama berbeda dengan tingkatan kita dalam melakukan belajar itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, semoga bahasan ini bermanfaat juga untuk kita semua nih, bahasan linguistik ya, kajian linguistik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar
yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.